petang ni kita mengadakan sedikit majlis ringkas menyambut kepulangan pasukan bawah 19 tahun, pasukan belia negeri Perak, yang membawa pulang title Johan, juara kejohanan bawah 19 kebangsaan, anjuran FM. Saya dipahamkan kejohanan ini telah tidak diadakan beberapa tahun sebelum ni, dan yang terakhir pada 2008, dan ini diadakan semula dan Perak menjadi juara bagi edisi yang baru lah. Jadi sudah tentu ini memberi kebanggaan lah kepada PAFA dan juga kepada rakyat negeri Perak khususnya di atas pencapaian ini. Dan yang paling pentingnya, saya telah melihat apa yang kita rancang dengan hasrat dan impian khususnya daripada Yang Amat Umat Menteri Besar yang mahukan Perak membuat pembangunan dalam bola sepak, telah menunjukkan langkah yang positif. Setelah kita membentuk barisan pengurusan dan juga barisan kejurulatihan untuk mencukil bakat-bakat di daerah-daerah, hari ini boleh saksikan kebanyakan pemain ini tidak lagi bertumpu dalam satu daerah. Hampir seluruh daerah dalam Perak ini ada wakil pemain-pemain. Ini salah satu langkah yang kita ambil, di mana dalam bulan 11 dan bulan 12 kita adakan sesi pemilihan di zon-zon, kan, empat zon yang melibatkan semua daerah dalam negeri Perak. Dan akhirnya pihak pengurusan dan pihak jurulatih boleh membuat penilaian berdasarkan senarai pemain yang besar, di mana setiap zon dipilih 25 pemain dan empat zon melahirkan 100 pemain. Daripada 100 tu juga ditapis lagi, ditambah dengan senarai pemain-pemain di bawah 17. Masa tu ada bawah 17 yang tak hadir dalam pemilihan. Jadi peluang mencari pemain yang terbaik itu telah dilaksanakan dengan baiklah, dan akhirnya kita dapat mewujudkan satu pasukan yang mantap. Jadi saya merasa amat banggalah di atas pencapaian ini bagi pihak kerajaan negeri juga, bagi pihak PAFA, dan mengucapkan tahniah kepada Cikgu Zainal Anwar selaku pengurus dan juga Saudara Samsul sebagai ketua jurulatih untuk belia ini. Dan seperti mana yang kita telah rancang untuk pasukan ini, kita tak mahu pasukan ini hilang begitu saja. Seperti saya katakan tadi, kita ada perancangan untuk pasukan ini untuk jangka masa panjang. Sebab itu pentingnya untuk membentuk mereka kekal dalam kumpulan mereka, supaya mereka dapat bersama-sama dalam jangka masa yang ataupun tempoh yang lebih panjang. Sebab ini telah dibuktikan dalam pencapaian Malaysia apabila menjadi juara Sukan SEA adalah berdasarkan mereka telah berada 4-5 tahun bersama dah, dan dah tahu dah bagaimana bola yang dihendak, dihantar. Jadi daripada situ kita melihat kita juga perlu lakukan benda yang sama. Saya rasa pihak jurulatih pun mencadangkan benda yang sama dalam syarat-syarat pengurusan dan sebagainya, supaya tidak lagi kita buat tim ad hoc lepas itu kita biarkan. Dan kita akan menyokong penuhlah pasukan ini, yang mungkin kita akan rancangan kita pun ada untuk kalau boleh kita sertai Piala FM, kita akan sertai lembaga ni sebagai pelapis. Kita tak kisah, kita melabur dahulu walaupun muda, kenapa tidak? Kalau ada ruang dan peluang untuk sertai Piala FM peringkat awal, kita akan hantar pasukan ni. Dan kita perlu beranilah untuk lakukan ujian ataupun percubaan ini. Tak semestinya kita perlu menghantar pasukan-pasukan yang senior dan sebagainya. Tapi kalau pasukan-pasukan seperti ini juga diberi pendedahan, tak mustahil mereka akan ada potensi lah untuk menjadi pelapis kepada pasukan negeri Perak pada masa akan datang.